Sudah tidak ada lagi kesempatan untuk kau, Omar. Sudah terlambat aku kasihani. Kini ikutlah dengan aku. Ada apa, Bang? Masih ada uang buat rokok? Buat beli beras aja nggak ada, Bang. Apalagi buat beli rokok. Masih buat rokok aja nggak ada. Coba dulu aku nggak tergiur oleh dia. Hidupku nggak bakalan gembel kayak gini. Seharusnya aku nggak ninggalin si Udin. Nasi sudah jadi bubur. Orang itu tidak pantas pegang mobil. Dia pantas yang pegang pacul sawah. Aku rasanya yang cocok pegang mobil si Husen itu. Itu, ada Bang Komar. Yuk, lebih baik kita pindah aja mandinya. Biasanya, orang pengangguran itu pikirannya ngambang. Iya. Nanti kalau dia lihat kita mandi di sini, pikirannya kotor lagi. Perempuan sial lo! Berani ngehina gua! Mentang-mentang gua kere! Mentang-mentang gua pengangguran! Awas kalian! Kalau saja dulu aku tidak mengkhianatimu, mungkin hidupku nggak sengsara seperti ini. Mungkin ini adalah jalan yang terbaik dari Allah buat kita. Ya, pasti aku yakin kok, di balik semua ini ada hikmahnya. Sebab kan kita tidak bisa merubah jalan hidup kita. Ya, kamu harus banyak tawakal dan lebih pasrah kepada Allah. Apalagi sekarang-sekarang ini kan kehidupan kamu bisa dibilang lagi mendapat cobaan, ya kan? Ini ada uang sedikit buat kamu. Kamu lebih memerlukan. Aku pergi sekarang ya.
Bisa makan hari ini kita, Endah? Makanlah, Bang. Kalau habis makan, bisa dong kamu beliin aku rokok. Rokok, Bang? Abang harusnya bersyukur masih ada yang bisa kita makan, Bang. Kamu melacur dengan lelaki itu di sawah. Kamu dapatkan ini semua dan hasil melacur kamu. Itu fitnah, Bang. Fitnah. Fitnah? Siapa yang memfitnah kamu, ha? Hei, Endah. Siapa lelaki itu, ha? Ngapain kamu berdua dengan dia duduk di sawah? Saya tidak melakukan apa-apa sama dia, Bang. Saya hanya menyesali hidup saya. Lantas dia... Iya. Siapa dia itu, Endah? Dia... Udin, Bang. Ngomong yang jelas, Udin mantan pacar kamu. Iya, Bang. Nekat sekali anak itu. Dia sudah berani mencumbai kamu. Aku akan penggal leher dia. Saya yang mengajaknya ketemu, Bang. Lantas, dia ngasih saya duit 50.000 sebelum dia pergi. Besar juga gaji sebagai supir, ya. Sampai dia bisa memberikan mantan pacarnya uang 50.000. Dengar, aku ingin menggantikan dia sebagai supir si Hussein. Kamu harus bantu aku. Apa yang harus saya lakukan, Bang? Ah, mudah. Dan ini sangat menyenangkan buat kamu. Kamu besok temui dia sekali lagi. Lalu ajak dia tidur. Bang. Kalau dia tidak mau, paksa dia untuk meniduri kamu. Bang. Lakukan saja perintah aku. Endah, aku sudah capek melarat. Kalau aku dapat kerjaan, aku bisa memberikan kamu uang berapa saja yang kamu minta. Ngerti kamu? Kamu harus bantu aku menjebak dia. Ngerti kamu? Hah? Ngerti? Iya. Ayo! Sebenarnya ada apa? Kok kamu ngajak aku ke tempat ini? Saya juga nggak tahu, Mas. Kok kamu kelihatannya tertekan, ya? Coba kamu ceritakan sama saya, sebenarnya ada apa? Lakukan perintahku dengan baik. Awas, kamu tidak mau, kalian aku bunuh. Udah. Beraninya kamu menyentuh istriku? Maaf, Bang. Saya tidak berbuat apa-apa sama Endah. Endah yang mengajakku ke sini. Tidak mungkin dia berani seperti itu. Kamu saja yang masih penasaran, ya? Ingin mencicipi dia? Demi Allah, Bang. Demi Allah. Saya tidak berbuat apa-apa. Abang jangan salah paham. Alah, banyak omong kau. Ada apa, ya? Coba kamu susul si Udin ke rumahnya. Bilang sama dia, ayah mau ke kantor bupati sekarang. Baik, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi-pagi datang ada apa, Nak Soleh? Ini, Bu. Bang Udinnya ada. Ayah mau pergi ke tempat bupati pagi ini. Bukannya dia pergi sama Pak Kades keluar daerah. Dia udah 2 hari ini nggak pulang. Saya permisi dulu, Bu. Ayah udah nunggu di rumah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Kamu bisa nyetir mobil, Pak? Alhamdulillah, Pak. Saya dulu pernah jadi supir di pertambangan. Ini SIM saya. Ya sudah, kamu tunggu saja dulu. Anak saya sih soalnya sedang ke rumah si Udin. Kalau si Udin gak bisa masuk hari ini, kamu saya pakai. Maaf, Pak. Seandainya saya tidak bisa jadi supir karena adanya Udin, saya bersedia, Pak, kerja apa saja. Jadi tukang kebun atau jadi centeng di pabrik tahu Bapak. Saya akan terima dengan senang hati, Pak. Saya beranikan datang ke sini, Pak. Karena saya butuh pekerjaan. Saya sudah capek, Pak, jadi pengangguran. Tolong saya, Pak. Gimana, Le? Mana si Udin? Nggak ada ya. Malahan ibunya Bang Udin pikir Bang Udin udah nggak pulang 2 hari karena pergi dengan ayah ke daerah lain. Astagfirullahaladzim. Jam 10, ayah harus sudah sampai di kantor bupati. Ya sudah, Mar. Kamu bisa menggantikan Udin hari ini. Terima kasih, Mar. Saya panaskan dulu mobilnya. Sekalian tas Bapak saya bawakan. Ya, silakan. Sore udah tidur. Eh, bangun, bangun. Bangun. Eh. Aku bawakan kamu martabak telur. Kita sekarang sudah bisa makan makanan enak. Dapat dari mana, Bang? Beli. Aku juga sekarang sudah bisa kasih kamu uang. Dan aku pasti jadi supirnya Husein. Udin, maafkan aku, Din. Aku berdosa besar padamu. Nanti akan datang waktunya untuk lelaki biadab ini menerima balasannya. Jadi, kemana perginya anak saya, Pak Kades? Saya juga nggak tahu. Sudah banyak orang yang saya tanyai. Tapi nggak ada yang lihat Udin, Bu. Ya, sebaiknya laporkan saja pada polisi. Biar polisi yang mencari keberadaan Udin. Saya sudah bicarakan masalah Udin ini tadi siang dengan Pak Komara. Yang sabar ya, Bu. Kita tunggu saja kabarnya. Semoga Udin tidak apa-apa. Siang malam, saya selalu mendoakan keselamatan anak saya. Ya Allah. Kemana perginya anak saya, ya Allah? Udin! Pagi. Ada apa, Mar? Saya sudah datang. Oh, begini, Mar. Ini Suripto, supir saya lama sebelum Udin. Mulai hari ini, dia akan bekerja lagi menggantikan Udin. Jadi, saya nggak butuh kamu lagi. Thank you.
di mana? Tempat apa ini? Hai manusia, aku datang memenuhi panggilan. Aku akan layani kehendakmu. Siapa kamu? Hah? Kenapa aku ada di sini? Aku akan memberikan kebahagiaan itu untukmu manusia. Kini kau ada dalam istanaku. Diamlah di sini selama 40 hari 40 malam. Niscaya apa yang kau dambakan akan kau dapatkan nanti. Mana wujud kamu? Kenapa kamu tidak terlihat? Hah? Kau memang bukan manusia penyabar. Laksanakan dulu syarat-syaratmu. Kalau kau dan aku sudah saling mengikat, kita akan pasti berjumpa. Sabarlah, abdiku. Jangan seperti binatang. Matangkan dulu dagingnya, baru kau makan. Tapi aku sangat lapar. Tidak ada api buat memasak ayam ini. Jiwamu sudah jadi api. Api itu ada di telapak tanganmu, Omar. Aku datang dah. Kamu tidak rindu sama aku? Iya, Bang. Abang kemana aja, Bang? Aku berguru. Berguru, Bang? Ya, berguru secara gaib. Mulai sekarang, aku bisa mewujudkan semua keinginanku. Selama aku pergi, ada kejadian apa, Nak? Nggak ada, Bang. Cuma ibunya si Udin jadi gila. Itu saja. Itu kejadian biasa. Tidak perlu kamu pikirkan. Kejadian biasa. Bapak-bapak, sabar ya. Semua harus antri. Tunggu sebentar ya. Dukun Omar memang hebat. Kaki saya yang patah ini sembuh sekali berobat. Hari ini datang lagi. Buat apa, Pak? Saya mah mau kasih ayam jago kesayangan saya ini sebagai rasa terima kasih atas kebaikan budinya. Bapak sendiri sakit apa? Saya mau minta pengasihan. Selama ini usaha saya bangkrut terus. Sama sama saya, Pak. Saya juga mau minta pengasihan sama Pak Omar. Tetangga saya sudah merasakan kampuhan pengasihan yang Pak Omar berikan padanya. Sekarang sawahnya
menjadi subur dan bebas sama. Kamu lihat, Endah. Harta mulai berdatangan kepada kita. Alhamdulillah ya, Bang. Kamu jangan pernah menyebut kata-kata itu lagi. Ini bukan dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, lantas rezekinya datang dari mana, Bang? Yang jelas, itu hasil kerja keras aku. Dan bukan dari Tuhan. Kamu harus ingat itu. Sesuai janjiku, aku bawakan bola mata perawan Tulen. Omar, kau memang abdiku yang setia. Tidak sia-sia aku mengambil dirimu, Omar. Mbah, apakah ada orang yang tahu perbuatanku ini? Jangan khawatir, Omar. Keselamatanmu adalah urusanku. Kau akan aman selamanya. Sebagai kepala desa, merasa malu karena tidak bisa memberikan rasa aman bagi seluruh warga kampung ini. Pak Hussein, jangan merasa demikian. Keamanan adalah tugas saya dan jajaran saya sebagai polisi. Din! Udin! Udin pulang, Din! Udin! Din, sini Din pulang, Din. Ini emak udah masakin buat kamu, Din. Pulangnya Din ya. Astagfirullah. Tak nyanyiin ya Din ya. Tak lela, 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 lekan. Kasihan wanita tua itu. Dia menjadi gila gara-gara kehilangan anak tunggalnya. Saya juga turut menyesal. Hingga hari ini, polisi masih belum mendapatkan informasi sedikit pun tentang keberadaan Udin. Tetapi, kami akan terus berusaha. Apa? Bagaimana kalau kita minta bantuan Omar menerawang keadaan si Udin dan cari tahu pembunuhan di sawah itu, Pak. Dan si Omar itu sekarang sudah jadi dukun sangat sakti, Pak Kades. Ya, saya tahu. Tapi saya kurang suka dengan orang itu. Kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin. Insya Allah, seluruh niat baik kita bersama pasti diridhai oleh Allah. Aku semakin yakin dengan kesaktianku. Semua orang yang datang merasa puas. Dan aku dikenal sebagai dukun yang sakti. Tapi aku tidak akan berhenti di sini. Aku harus lebih maju lagi. Aku harus seperti si Hussein.
dihormati, disegani, dan sekarang sudah saatnya balas dendam. Hai penguasa gua keberuntungan, bantulah aku. Bantulah aku. Bantulah aku. Mampus kau, Husen. Saya datang ke sini mohon bantuannya, Pak. Ada apa, Pak Dudut? Pak Kades, Pak. Ada apa dengan Pak Kades? Tadi malam beliau dapat musibah, terjatuh dari tangga rumahnya. Pak Dudut, Pak Kades itu kan orang kaya. Kenapa dia tidak pergi ke dokter atau ke rumah sakit? Kenapa harus minta pertolongan saya? Kayaknya ini bukan masalah biasa. Hanya Pak Omar yang harus turun tangan. Saya mohon, bantulah beliau, Pak Umar. Ayo. Bu, Pak Umar sudah datang. Suruh masuk, Pak. Suami saya, Pak. Ini bukan penyakit biasa. Tapi Pak Omar, ayah saya tadi cuma jatuh dari tangga. Ini bukan penyakit biasa. Ada kekuatan hitam menggerogoti jiwa dia. Astagfirullah. Kenapa bisa begitu, Pak Omar? Memang seharusnya begitu. Tapi saya bisa menyembuhkannya. Asal ada kesepakatan. Apa, Pak? Kesepakatan? Kesepakatan apa maksud Bapak? Bisa kita bicara mata-mata. Mari kita tinggalkan mereka. Pak Omar, kesepakatan apa yang Bapak maksudkan? Gampang. Nyawa suami ibu tukar dengan rumah dan seluruh isinya. Harus begitu, Pak. Apa tidak ada jalan lain yang lebih ringan? Ibu sayang harta. Siapkan orang-orang untuk mengubur dia. Pak, tunggu. Tunggu. Bukan itu maksud saya. Baiklah. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Buat pernyataan di atas segel. Rumah dan seluruh isinya dihibahkan kepada Omar. Besok malam, saya datang menyelamatkan suami ibu. Dan ingat, hanya boleh ada ibu dan dua anak. Ya.
Bagus. Nanti ibu tanda tangan. Setelah saya buktikan penyembuhan suami ibu. Dan kalian nanti ikut tanda tangan sebagai saksi. Tapi Pak Omar, Siti belum genap 17 tahun. Apa tidak bisa saksinya orang lain? Boleh. Kamu panggil saja Tuhan atau hantu. Sudahlah, Pak Omar. Kapan suami saya disembuhkan? Sekarang. Kalian keluar. Makhluk penguasa gua, datanglah, datanglah makhluk penguasa gua. Aku mau biji mata gadis yang ada di sini tadi. Aku mau makan biji mata yang wangi, Omar. Baik, Mbah. Tapi tolong, lakukan dulu permintaanku ini. Jangan sampai tidak, Omar. Kalau kau tidak menepati janjimu, maka kesengsaraan neraka akan kau rasakan. Pasti, Mbah. Tolong lakukan dulu, Mbah. Dia masih tidur. Nanti malam minumkan cairan ini sampai habis. Ed, tanda tangan dulu. Maaf, maaf saya lupa, Pak. Akhirnya kita dapatkan mimpi kita. Gua nggak perlu korupsi. Gua nggak perlu ngerampok. Cukup berkenalan sama setan goblok itu. Bang, tapi abang harus menepati janji pada makhluk itu, Bang. Endah, kapan bulan pertama itu? Ini malam, Bang. Ini malam? Gampang, Omar. Ingat, sebentar lagi purnama. Aku mau biji mata gadis yang ada di sini tadi. Aku mau makan biji mata yang wangi, Omar. Aku
kau bukan lupa, tapi ingkar janji. Kau harus menerima akibatnya. Kau batu manusia kecil. Jenazah aja seperti ini, Pak Ustadz. Entah kenapa, Pak Usin. Jasadnya berubah menjadi batu. Mungkin dia pemuja iblis, Pak. Iya. Dia memang pemuja iblis, Pak Ustadz. Saya akan membuka semua kejahatan dia selama ini. Dia yang sudah membunuh Udin, Pak Ustadz. Dia juga, Pak Ustadz, yang membunuh gadis dari desa lain dan mempersembahkan kedua bola matanya untuk makhluk halus yang membuat dia jadi sakti, Pak Ustadz. Jadi, Omar membunuh Udin? Masya Allah. Dan sebetulnya, korban berikutnya adalah anak gadis Bapak, Siti, Pak. Tapi azab Allah datang lebih dulu kepadanya, Pak. Bertobatlah, Bu Endah. Allah masih mencintai ibu dari segala siksa. Jangankan bertobat, Pak Ustadz. Dihukum polisi pun saya rela. Demi menghapus dosa-dosa saya selama ini. Alhamdulillah. Mari adik-adik, silakan. Diangkat jenazah.